Sejak Kamis malam waktu setempat, kota London tampil cantik dan berbeda karena taburan hiasan lampu berwarna-warni dalam Festival Lumiere London. Festival ini akan digelar hingga 21 Januari mendatang, menampilkan lebih dari 50 karya seniman dari berbagai negara yang dipamerkan terbuka di ruang publik, bangunan, dan jalanan kota. Karya itu diantaranya lampu meja raksasa di King's Cross, lampu terowongan segitiga di South Bank, dan kotak telepon ikon kota London. Semua instalasi itu disinari lampu sehingga membuatnya terlihat seperti berada di dalam akuarium di Seven Dials. Salah satu seniman tuan rumah, Joe Pocock, ikut berpartisipasi dengan karya Flamingo Fly Away di Chinatown yang inspirasinya datang dari peristiwa migrasi burung bangau.